Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam nusantara. Berjumpa kembali dengan saya di channel Borneo Art TV, teman-teman. Kembali lagi, ini saya akan mereview mandau ya, motif kombinasi ya, motif kalakai dan motif lamantek. Ini motifnya motif Kalimantan Tengah ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan ya untuk mereview. Kita lihat detail ukirannya teman-teman. Untuk hulu teman-teman ya, ini motif kepala buaya, ukirannya ukiran kepala buaya teman-teman. Kemudian untuk kumpang ini menggunakan kayu meranti, kemudian ukirannya kombinasi ya, kombinasi lamantek dengan ukiran kalakai. Di sini menggunakan 3 tembuser yang dibikin menggunakan rotan hitam semua ya teman-teman ya. Rotan hitam semua. Kemudian di sini ada lonceng. Kemudian ada bulu haruai. Kemudian ini adalah pisaunya teman-teman. Kemudian untuk kawitnya ya, ikat pinggangnya ini kawit buhul teman-teman ya. Ini ada 6 simpulnya. Kemudian untuk pengunci ini dengan tali merah dan pangkalnya dari tanduk rusa teman-teman. Kita balik bagian belakangnya ya, seperti ini. Untuk anak mandau, sarung anak mandau ini menggunakan kulit ular teman-teman. Oke, kita lihat dulu bilahnya. Nah, ini penampakan bilahnya teman-teman. Ini mandaunya mandau kidal ya teman-teman. Jadi penggunaan untuk tangan kiri. Bagi yang tangannya kidal ini recommended sekali ya, karena ini penggunaan untuk tangan kiri. Untuk bilah ini panjangnya 45 cm ya, bahannya baja spiral, kemudian dengan motif ukiran kuningan teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk mandaunya. Oke, terima kasih telah menonton review-review mandau di channel Borneo Art TV. Salam ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam nusantara.